Oke, pemirsa semuanya, kali ini saya lagi berada di seputaran Jelat ya. Ini saya nemu warung pinggir tebing ya. Di bawahnya tebing banget, wah curam sekali. Tapi ini jangan khawatir, ini aman ya. Saya akan jumpai langsung pemilik warungnya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, lagi makan ya, makannya karo opo nih. Oke. Singkong. Oh, daun singkong ya. Udah lama teh tinggal di sini teh? Baru seminggu. Baru satu minggu ya. Ini lokasi warungnya pemirsa semuanya, Anda bisa singgah langsung di sini, enak banget ya posisinya. Jangan tebing kayak gini ya. Oke, tebingnya kayak gini. Pemandangan cukup luar biasa sekali pemirsa semuanya ya. Di sini seperti ini. Anda bisa duduk-duduk di sini santai sambil dengerin musik ya, kayak gini. Okay. Karaokean di sini bisa, Anda bisa karaokean di sini sama ngopi ya. Ngopi di sini tersedia, kopi segala macam ada. Yang suka banget kopi tinggal langsung aja ke sini singgah. Ini luarnya seperti ini mirip semuanya. Nah, seperti ini. Ini ada cemilan-cemilan, gorengan-gorengan juga ada di sini. Oke. Okay. Bisa menghadap ke sana langsung tuh ke luaran sana. Enak juga ya di sini. Ini di atasnya tebing, tapi nggak usah khawatir, ini aman. Aman ya di sini. Ini bisa menghadap ke sana, pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini pemilik warungnya si tetehnya ya, si teteh cantik. Teteh orang sini asli teh? Jelat, asli. Oh, asli Jelat ya. Oke, mudah-mudahan aja betah tinggal di sini dan banyak pengunjung yang datang ya teh ya. Oke ya. Nanti tonton aja di channel YouTube-nya juga ya, bisa Anda lihat langsung nanti dikasih tahu YouTube-nya. Oke. Demikian pemirsa semuanya sekilas info tentang warung pinggir tebing ya.